A Bag of Hammers adalah film drama komedi yang dirilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Brian Cerano. Film ini mengisahkan tentang dua sahabat, Ben diperankan oleh Jason Ritter dan Alan diperankan oleh Jake Sanvey, yang bekerja sebagai penyewa mobil. Mereka memiliki kebiasaan untuk melakukan penipuan dengan menyewakan mobil kepada orang-orang yang putus asa, kemudian menjual kembali mobil tersebut. Namun, hidup mereka berubah ketika mereka bertemu dengan seorang ibu tunggal bernama Lynette diperankan oleh Rebecca Hall dan anaknya, Kelsey diperankan oleh Chandler Canterbury, yang pindah ke sebelah rumah mereka. Kehadiran Lynette dan Kelsey secara perlahan mengubah pandangan Ben dan Alan tentang hidup, menghadirkan perubahan yang tak terduga. Film ini menampilkan penggambaran yang kuat tentang persahabatan yang kuat antara Ben dan Alan.